Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berikan video tutorial cara untuk mengatasi aplikasi tidak terinstal di ZR Zipper. Oke teman-teman, di sini saya akan contohkan, saya akan menginstal untuk aplikasi Game Master ini. Saya coba klik ya, klik install lagi, kita langsung klik install. Oke, bisa kalian lihat ya, di sini ada keterangannya aplikasi tidak terinstall. Nah, untuk cara mengatasinya teman-teman, langkah yang pertama pastikan ya untuk penyimpanan di HP kalian masih mencukupi. Jika di HP kalian untuk penyimpanannya sudah nyesek, silakan kalian coba hapus aplikasi yang menurut kalian jarang banget digunakan, atau bisa kalian hapus untuk file sampah di HP Android kalian. Kemudian untuk langkah yang kedua, silahkan kalian periksa ya, kalian periksa di beranda HP kalian masing-masing apakah ada aplikasi yang sejenis yang sama dengan yang kalian ingin install. Nah, bisa kalian lihat di HP saya ini sudah ada aplikasi Game Master ini teman-teman ya. Nah, sudah ada aplikasi Game Masternya. Jadi teman-teman, di sini kita hapus untuk aplikasi yang sejenis. Oke, di sini kita hapus dulu untuk aplikasi Game Master yang sudah ada ini. Kita hapus, kemudian kita pilih di bagian info aplikasi. Kita klik di bagian penggunaan dan penyimpanan. Langsung saja kita hapus data, kemudian kita langsung klik di bagian bongkar atau juga uninstall atau juga hapus. Oke, kita hapus. Jika sudah dihapus, sekarang kita balik lagi ke aplikasi ZR Zipper. Kemudian kita cari untuk aplikasi yang tadi tidak terinstall. Di sini saya menyimpannya di folder download. Oke, langsung saja saya klik ya. Oke, kita coba ya. Kita coba klik. Kita coba install. Kita coba install. Oke, bisa kalian lihat ya, ini berhasil teman-teman. Di sini kita coba buka, apakah bisa dibuka atau tidak. Kita klik OK. Oke, okay, siap ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ya, sekarang untuk aplikasi ini sudah siap digunakan. Oke, okay, video ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.